Halo sahabat kasap, dimanapun berada, jika belum subscribe channel kasap, subscribe ya. Channel kasap ini bercerita tentang vlogger atau traveling kasap. Yang utama, yang kedua adalah media informasi publikasi. Jadi jangan lupa subscribe ya, bergabung dengan kasap, juga dengan komunitas kasap, oke? Okay? Jangan lupa subscribe ya channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak semuanya. Apa kabar? Tentunya baik-baik saja bukan? Oke, anak bapak semuanya, masuk kita ujian berikutnya adalah KI 14, yaitu praktek. Nah, di dalam ini praktek kita ini adalah PPKN. Perintah dari bapak adalah kamu membaca Pancasila dengan menyebutkan lambangnya apa. Contoh Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, lambangnya bintang. Boleh. Atau kamu gambarnya dulu. Pancasila 1. Bintang. Ketuhanan Yang Maha Esa. Boleh. Terserah anak bapak mana yang baik. Mau bacanya dulu atau gambarnya apa dulu. Oke anak bapak, bapak tunggu waktu 30 menit. Seluruh video dikirimkan ke bapak secara chat pribadi, jangan di dalam grup, supaya tidak ada yang nyonteknya nanti. Oke anak bapak semuanya, udah paham perintahnya apa? Oke, kalau gitu silakan kerjakan tugas yang bapak berikan berupa praktek kamu, video kan ya. Oke. Pancasila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, lambangnya bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya rantai. 3. Persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya kepala banteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, simbolnya bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, simbolnya rantai. 3. Persatuan Indonesia, simbolnya pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, simbolnya kepala banteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, simbolnya padi dan kapas. Pancasila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, lambangnya bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya rantai. 3. Persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya kepala banteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya padi dan kapas. Pancasila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, rantai. 3. Persatuan Indonesia, pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, kepala banteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kapas dan padi, Pak.